bebas sih, pengangguran mah bebas. Bebas bener, pengangguran mau ngapain aja ya. Ngapain aja. Mau terkokok berbuah anggur kayak, berbuah semangka kayak. Nanas berbuah ini belum ada. Bohok. Ajib. Awas, jangan saya yang disemprot guru. Luar biasa, semprot-semprot. Indah sekali aktivitasnya guru kita yang satu ini. Bener, maksudnya apa nih guru disemprot-semprot nih? Ya biar seger aja kelihatannya tuh. Yes, seger kayak kayak saya dong seger. Iya. Luar biasa. Ini kandungan apa tuh? Ini kemarin saya dapat tantangan. Apa tuh tantangannya? Ada. Si Abah pengen pohon tekokak. Abah, mentua bukan? Bukan, Abah Haji. Abah Haji. Pengen tekokak, cuma dia pengen udah langsung bisa ditanam katanya. Saya bingung kan, ada pohon tekokak. Gimana caranya? Nah, ini juga saya juga dapat referensi dari teman pengangguran juga. Omata. Kan Omata. Potes, iya, potes aja Pak ujungnya. Tancepin di ini di rokul. Di air aja, alhamdulillah ini. Benernya akarnya udah pada keluar ya. Ini udah siap tanam di media tanam yang konvensional. Iya, di grounding kan bener siap ya. Di pot ataupun di tanam di tanah udah tanam siap. Tanam tanah iya. Iya, ini tekokak. Tekokak. Jadi, tekokak. Untung aja nggak berbuah anggur ya. Ini lagi nyoba yang lain. Nyoba yang lain. Ini kita dianggap berhasil, keluar akar banyak, tanam. Akhirnya ya kita aplikasikan di tertantang lagi kita coba cabe ini daripada kita nyemai dari biji dari benih, biji ya kan lama. Kita potes aja nih ujungnya nih yang udah ada buahnya nih. Betul. Ada bunganya. Nah, ini alhamdulillah. Ini usia seminggu masih segar kayak gini. Insyaallah jadi ini. Insyaallah jadi. Jadi keluar akar. Karena kita konten pengangguran, guru. Cakep. Yang kita bahas kan pasti anggur. Siap. Yes. Kita juga nyoba nih. Anggur bisa enggak? Kebetulan ini bisa jenis itu? Jupiter. Mana nih? Ini. Oh iya. Ini Jupiter. Wajib, guru. Ini Jupiter juga. Ini begini doang bisa hidup ini. Insyaallah lah atas izin Allah ini juga. Benar. Ya. Nah, ini udah dalam guru udah ada ngarahin lagi kalau udah begitu. Ini makanya. Ada klaster bunga juga nih calon. Oh iya ya. Oh. Wah. Nah, unik ini bisa coba itu. Saya zoom dulu ya. Siap. Wow. Waduh, batang begini aja itu udah ada klaster bunga itu. Iya, dan udah ada akar kayaknya saya lihat sih. Akar walaupun tipis, nah nih akar-akarnya nggak kelihatan sih. Iya. Nah, iya, kelihatan kok itu guru kelihatan. Nih. Luar biasa ini. Ini juga. Terobosan nih guru. Tantangan-tantangan yang harus kita. Jadi ini tantangan yang kita apa challenge yang kita jawab ya? Iya, bahwa kita tidak harus atau tidak selalu menanam dari biji gitu kan untuk mempercepat. Bro, tapi ya. Ini bisa berbuah gede nggak dengan begini aja? Wallahu alam ini. Tapi insya Allah lah saya coba ini. Ini kita coba ya. Kita coba. Nanti karena kita ini udah keluar ya. Akar. Insya Allah kalau udah ada akar mah dia ada untuk daya serap nutrisi segala macam. Iya. Jangan lupa kita nutrisi juga dia. Ya, tetap di nutrisi ya. Nutrisi juga. Apa nutrisinya, bro? Ya seperti yang kita pakai dan kita coba juga di media tanam seperti ini kan hidroponik. Hidroponik. Pupuknya ya AB-mix. AB-mix. Always AB-mix. Insya Allah. Iya ini ya. Mudah-mudahan ini jadi rekor tersendiri guru ya. Ini riset kita ya sekarang ya dalam konteks riset berarti pengembangan. Ya ini ada tomat, terong, cabe. Nah, ini tomat yang saya coba selamatkan ini. Tadinya mati ya? Udah patah. Patah ngampleh lah gitu ya. Patah hati nih. Bunganya banyak, saya coba selamatkan. Betul. Alhamdulillah masih segar. Dan bunganya tetap terus berkembang. Bunga aja diselamatkan coba sama guru. Gimana manusia coba. Cakep. Hai manusia. Okay. Ini pantesan pada lebat, rindang, buahnya segar-segar nih. Cabai, terong, anggur, macam-macam nih guru. Luar biasa guru.
Luar biasa. Target kita berapa lama nih guru nih sampai berbuah nih? Kita risetnya kita hentikan atau kita lanjutkan? Kita punya target nggak guru? Kalau untuk tanaman yang lain kan kita ambil yang memang di pucuk yang udah ada bunga dan buahnya. Nah, bisa berapa sampai matang nanti? Iya. Dan coba sampai buah ada buahnya lagi dan terus berkembang. Setelah akar ada, kita bisa siap pindahkan ke media yang lebih besar. Mantap. Itu bisa juga kalau memang coba kita coba topes-topes seperti ini, kembangkan lagi dengan media air juga, dan tetap dibuahkan dan dibuahkan di tempat-tempat seperti ini. Ya. Jadi memang hidroponik hidurnya. Benar. Itu bebas sih, pengangguran mau bebas. Bebas benar. Pengangguran mau ngapain aja ya? Ngapain aja. Gitu. Mau terkokok berbuah anggur kayak, ya. Mau berbuah semangka kayak. Nanas berbuah ini belum ada. Bohok. Udah, ngopi yuk. Ya, ngopi. Ngopi. Oke. Okay. Ya, ya, mohon maaf atas apa penjelasan yang kurang apa berkenan di rekan-rekan sekalian. Oh, karena pengangguran mah bebas. Pengangguran mah. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.